إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعني درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة جعلنا من حسبهم يرزقنا محبتهم ويتوافنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال مصنف الكتاب حبيب الإمام الحبيب أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا به في الدارين، اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال sampai apa kita؟ Awal ya, hukum, iya, sembilan belas. Kemarin sudah bicara tentang hukum syar'i. Itu ada wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Kemudian ada lagi sabab dan wadok. Artinya di awal pembicaraan ini kita akan berbicara tentang hukum. Hukum itu apa? Nanti tiap hari bicara hukum, saya tanya hukum itu apa?
aturan. Eh? Hukum itu aturan. Yang mengeluarkan aturan siapa? Tiap-tiap hukum pasti punya hakim. Karena tidak bisa ada hukum dikeluarkan oleh selain hakim. Bagaimana jadi hukum? Saya mau nanya, ada enggak hukum rimba ada? Hukum rimba ada? Kalau hukum rimba ada, hakimnya siapa? Macan. Kalau hukum rimba itu ada, hakimnya harus hukum alam. Ada? Hakimnya siapa? Itu, tiap ada hukum harus ada hakim. Masa ada hukum gak ada hakim? Berarti kan ada aturan gak ada yang ngatur. Masa ada aturan gak ada yang ngatur? Kalau hukum mau diartikan aturan, mesti ada yang ngatur. Masa ada aturan gak ada yang ngatur sih bagaimana? Nah, kalau hukum mau diartikan sebagai sebuah ketetapan, ya ada yang menetapkan. Siapa nih menetapin wajib? Menetapkan ini sunnah, menetapkan ini haram, pasti ada. Lah, hukum yang ada yang kita harus ketahui itu adanya cuma tiga. Hukum yang wajib kita tahu itu adanya tiga. Ada hukum yang pertama namanya hukum syariat, hukum syar'i. Biasa disebut hukum syar'i atau syariat. Kalau ada hukum syar'i, syariat, hakimnya siapa? Hakimnya Allah. Yang menetapkan, yang mengatur hukum syariat siapa? Allah. Kalau yang menetapkan hukum lalu lintas siapa? Polisi. Ya begitu misalnya. Ada yang membuat ketetapan. Yang membuat hukum syariat siapa? Allah. Maka hakim yang menetapkan ini sunnah, ini haram, ini makruh, ini mubah, itu ditetapkan oleh Allah. Lah, hukum yang seperti itu namanya hukum syar'i. Apa itu? Isinya khitabullah bi af'alil mukallaf. Perintah Allah bagi tiap-tiap orang mukallaf. Siapa mukallaf itu? Orang yang sudah akil balig namanya mukallaf. Berapa usianya? 15 tahun. Di laki-laki maksimalnya 15 tahun, perempuan maksimalnya 15 tahun. Kok sebelum 15 tahun sudah keluar mani atau sudah haid, maka sudah dihitung sebagai orang yang balig. Kok belum keluar haidnya, belum keluar maninya, tapi sudah usia 15 tahun, tetap dihitung sebagai akil balig mukallaf. Maka orang yang sudah berusia mukallaf, sudah sampai mukallaf, maka dia terkena aturan syariat atau hukum syariat. Isinya apa? Yang pertama isinya wajib, kemudian sunnah, kemudian haram, kemudian makruh, terus mubah. Wajib itu apa? Wajib itu tuntutan yang kuat, yang kalau dilanggar mendapatkan siksa. Namanya tuntutan yang kuat, tuntutan untuk mengerjakan dengan kuat, namanya wajib. Ada lagi tuntutan mengerjakan tapi enggak kuat, namanya sunnah. Kalau ditinggalkan tidak mendapatkan siksa, dikerjakan mendapatkan. Terus tuntutan meninggalkan yang kuat namanya haram. Kalau sampai dikerjakan mendapatkan siksa atau dosa. Ada tuntutan meninggalkan tapi enggak kuat namanya makruh. Nah, ada lagi yang kelima,
tidak ada tuntutan dan tidak ada larangan, namanya mubah. Jadi dalam perintah Allah yang mengatur kehidupan kita, itu Allah mengatur dengan 5 hukum: wajib, sunnah, haram, makruh, terus mubah. 5 ini berkaitan sama apa ini? 5 hukum ini berkaitan sama apa? Sama perbuatan siapa? Perbuatannya orang mukallaf. Perbuatan apa yang diatur dengan 5 hukum ini? Yang diatur sama 5 hukum ini perbuatan apa saja? Apa saja? Yang diatur oleh 5 hukum ini perbuatan apa saja? Apa saja yang menjadi amal perbuatannya manusia? Dari kedip kamu, ngelirik mata kamu, gerakan bibir kamu, gerakan tangan kamu, gerakan seluruh diri kamu diatur 5 ini. Kamu kira kedip itu wajib apa sunnah, apa makruh, apa mubah, apa haram? Kedip-kedip hukumnya apa? Kedip itu bisa haram. Kalau ada cewek lewat sama kedip-kedip jadi haram begitu. Jadi jangan terus mengatur, oh itu mah untuk urusan sholat, wajib. Bukan, ini mengatur seluruh hidup kamu, diatur oleh Allah dengan 5 hukum ini. Kamu apa? Dehem. Hukumnya apa? Ya bisa 5 ini. Bisa dehem jadi wajib, bisa dehem jadi sunnah. Kapan? Ketika di kamar mandi kamu kencing jongkok. Hukumnya apa? Sunnah. Kalau ada cewek lewat, hukumnya apa? Haram. Begitu, ini penempatannya begitu. Jadi jangan dikira, oh ini 5 hukum ini hanya untuk ibadah aja, sholat. Sholat doang, dikira aturan kamu cuma sholat. Mata ngelirik, itu juga diatur. Mulutnya ngomong, tangannya bergerak, semua yang jadi amal perbuatan manusia diatur oleh 5 hukum ini. Jadi kamu itu 24 jam hidup kamu gak lepas dari 5 hukum ini. 24 jam. Kalau kamu gak ngerjain yang wajib, kamu akan ngerjain yang sunnah. Kalau wajib enggak, sunnah enggak, berarti kamu bisa menjadi sedang dalam keadaan haram atau makruh atau mubah. Gitu loh. Jadi tiap detik kamu itu tidak lepas dari 5 hukum ini. Nanti kamu praktekkan coba hari-hari kamu. Coba nih sekarang saya sedang apa nih? Oh, saya sedang menjalankan yang wajib, ngaji. Nanti pulang dari sini ngapain? Ngobrol. Ngobrolin apa? Ngobrolin bola gitu. Ngobrol ngaji, sunnah lagi. Namanya mubahasah atau mutola'ah. Gitu, mengulang yang sudah disampaikan. Nah kalau pulang dari sini kamu kok main HP, nonton TV, ngopi-ngopi, rokok-rokok, itu apa? Ya, makro, ya mubah. Apalagi kok sambil lihat film yang jelek-jelek, ya haram. Itu enggak lepas, itu pasti gitu loh. Jadi 24 jam hidup kita terikat dengan 5 hukum ini. Namanya hukum apa? Hukum syar'i. Lah 5 hukum ini bisa berubah-berubah. Tadi apa? Kedip mata bisa haram, bisa wajib, bisa makruh, dehem, bisa sunnah, bisa haram, bisa makruh. Kok berubah-berubah?
tergantung pada peletakannya, tergantung pada sebabnya. Jadi sebab itu mempengaruhi perbedaan hukum tadi. Oh, karena sebabnya itu kamu itu apa sedang kencing, maka dehemnya jadi sunnah. Oh, sebabnya kamu itu ngelihat cewek yang bukan muhrim, jadi haram. Ini dehemnya bisa berubah. Nah, yang merubah itu namanya apa? Sebab atau peletakan. Terus diungkap di sini. Wa ammal wad'u. Adapun wad'u atau peletakan lahuma ay li talabi wal ibahah, untuk perkara yang menjadi tuntutan atau yang bukan tuntutan. Tuntutan itu ya baik wajib ataupun haram. Haram itu ya tuntutan, wajib juga tuntutan. Jadi tuntutan itu enggak cuma wajib, haram juga tuntutan. Satu tuntutan mengerjakan, satu tuntutan meninggalkan, namanya tuntutan tolap. Terus yang bukan tuntutan namanya mubah. Adapun peletakan dari keduanya, fa ibaratun annas bi syar'i sababan au syarton au mani'an lima dzukira minal ahkamil khamsati dakhilati fi kalamina tahta talabi wal ibahah. Yang mempengaruhi kelima hukum tadi itu adalah diibarahkan dengan namanya sebab, syarat, mane, syarat, sabab, mane. Syarat itu apa yang menjadi aturan untuk peletakannya. Jadi ada syarat, terus sebabnya apa, terus mana itu penghalangnya ada. Udah datang semua, syaratnya udah ada, sebabnya udah ada, tiba-tiba ada mana, maka gugur keduanya. Syarat, sebab, mana, kemudian ditambah lagi sah dan batal. Jadi kalau ada lima hukum ditambah lima lagi. Wajib, wajib ini bisa berjalan kalau ada syarat, sabab hilangnya mane. Maka jalan hukum wajib. Sunnah ya begitu. Akan jalan hukum sunnah kalau ada syarat, sabab hilangnya mane. Maka akan jalan. Begitupun haram, makruh. Jadi kalau mau diomong, lima hukum ini bisa berjalan dengan lima lagi. Maka hukum syar'i itu berarti ada 25 ketetapan yang kita harus tahu, gitu loh. Tiap satu hukumnya punya lima apa? Syarat, sabab, hilangnya mane, terus menjadi sah atau batal. Sahnya bagaimana? Ketika terselenggaranya syarat dan sabab, maka jadi sah. Ketika enggak ada syarat sabab, maka jadi batal. Ini lima hukum ini menjadi gandengannya ketetapan yang diambil di dalam hukum syariat. Jadi kalau ada orang mau bicara hukum syariat, mau bicara tentang wajib, haram, sunnah, maka enggak bisa melepaskan dari hukum-hukum ini. Kalau bicara hukum wajib, pokoknya oh, ini wajib. Syaratnya apa? Oh, enggak tahu, pokoknya wajib. Ya namanya enggak jelas. Wong peraturan kok enggak jelas begitu kan berat. Kamu wajib pakai helm. Kapan?
waktu naik motor, jangan, pokoknya wajib pakai helm. Misalnya di rumah pakai helm, ke sekolah pakai helm kan berat. Wajib itu ada penempatannya gitu loh. Kamu wajib sholat duhur kapan? Waktu matahari geser dari tengah. Itulah. Kamu wajib sholat asar kapan? Ketika bayangan lebih panjang dari bendanya. Ini ada peletakannya. Jadi hukum wajib itu enggak harus pokoknya wajib dikerjakan, enggak bisa begitu. Setiap peraturan pasti ada penempatannya. Lah, karena penempatannya berubah, maka peraturannya bisa ikut berubah. Gitu loh. Terus yang pertama kita akan bahas apa? Sebab. Apa itu sebab itu? Fasababu ma yalzamu min adamihi adamun wa min wujudihi wujudu binadori ila dhatihi kazawali masalan. Sebab itu adalah sesuatu yang ketiadaannya menetapkan ketiadaannya hukum dan wujudnya menjadi ketetapan wujudnya hukum. Kamu wajib sholat duhur. Ada sebabnya enggak? Apa sebabnya? Sebabnya kamu wajib sholat duhur apa? Sebabnya kamu wajib sholat apa? Pertama dulu. Yang jadi sebab kamu wajib sholat apa? Balek. Itu dong sebabnya dulu dong. Sebab utamanya kamu wajib sholat apa? Balek. Nah sekarang setelah balek, kamu wajib sholat duhur. Sebabnya apa? Masuk waktu. Nah, jadi sebabnya wajib sholat duhur karena masuk waktu. Sebabnya kamu wajib puasa kenapa? Masuk Ramadan. Sebabnya kamu wajib zakat kenapa? Masuk nisab atau haul. Atau kalau zakat fitrah masuk bulan Ramadan atau masuk malam Idul Fitri. Sebabnya kamu wajib haji apa? Ini ada sebabnya, begitu loh. Sebabnya kamu wajib kawin apa? Sebabnya wajib kawin apa? Maksiat. Sudah enggak bisa nahan, brojol terus. Berarti wajib kawin. Kalau belum brojol terus, kawin itu enggak wajib enggak? Kawin itu hukumnya mubah. Kamu mau kawin boleh, enggak kawin boleh. Enggak ada. Kalau kawin itu wajib, kapan wajibnya? Hari apa? Jam berapa? Ada? Enggak ada kewajiban kawin jam berapa, hari apa, enggak ada. Kenapa? Karena kawin itu bukan kewajiban. Bisa berubah jadi wajib ketika apa? Sebabnya kamu tidak bisa menghindar maksiat. Maka wajib kamu kawin. Ini sebab itulah yang mau kita bahas. Jadi adanya sebab menjadi adanya hukum. Tidak adanya sebab menjadi. Kalau enggak ada zawal, matahari yang bergeser di tengah, maka enggak ada kewajiban sholat duhur. Kok enggak ada masuk bulan Ramadan? Enggak ada kewajiban puasa Ramadan. Ini umpama matahari kok enggak keluar dari timur, enggak keluar seharian, kamu enggak wajib sholat. Kenapa? Enggak ada sebabnya, gitu loh. Begini, jam 7 tiap-tiap murid harus masuk kelas. Gitu kan? Nanti tandanya apa sebabnya? Ketika lonceng dibunyikan oleh Pak Guru.
Nah, yang paling beres, alat bunyiin loncengnya kamu ambil. Nah, beres deh, nggak masuk-masuk. Kenapa? Lonceng nggak bunyi. Nah begitu, jadi sebabnya masuk gara-gara ada lonceng bunyi. Kalau lonceng nggak bunyi, nggak ada kewajiban berarti, gitu loh maksudnya. Jadi ada sebab dari sebuah peraturan namanya. Jadi sebab itu adalah gandengan munculnya hukum, tidak adanya sebab, tidak berlakunya sebuah hukum. Namanya sebab. Contoh seperti kazawali matalan fa inna syari'a wada'ahu sababan liwujudi dhuhri. Yang namanya zawal, gesernya matahari, itu ditetapkan oleh syariat sebagai sebab kewajiban sholat duhur. Fayalzamu min wujudihi wujubu duhri, wa min adamihi adamu wujubi duhri. Jadi wajib, lazim, adanya zawal, adanya pergeseran matahari, menjadi kewajiban adanya sholat duhur. Makanya orang kenapa kok tiap mau bulan Idul Fitri mesti apa itu? Hah? Rukyat hilal. Kenapa? Karena jadi sebab, begitu loh. Iya kan? Nah, kalau kamu kan enggak nyari sebabnya, sebab THR, sebabnya THR kapan? Diintap, intip sebab THR. Nah kalau itu ngintip zawal itu apa, ngintip hilal. Untuk apa ngintip hilal? Itu menjadi sebab berakhirnya Ramadan, sebab datangnya Idul Fitri. Gitu loh. Jadi ada sebab yang kita ini harus tahu. Makanya kalau orang ditanya, kalau saya mau sholat, yang pertama kali harus saya kerjakan ngapain? Hah? Kalau kamu mau sholat, yang pertama harus kamu kerjakan apa? Eh? Ngapain? Nunggu dulu masuk waktu. Itu pertama itu dulu dong. Masa mau sholat mau wudhu dulu? Belum masuk waktu udah wudhu, udah Allahu Akbar, gimana? Nunggu dulu masuk, itu wajibnya pertama itu dulu, nunggu masuk waktu. Kamu kalau sekarang niat puasa boleh enggak? Nah itu sama Udin adai. Boleh? Enggak boleh, haram kamu niat sekarang. Kenapa? Karena enggak ada sebabnya untuk niat. Gitu loh, enggak ada sebab untuk kamu ngelakuin puasa Ramadan. Hingga kalau wajibnya puasa enggak ada, ya niat puasa juga enggak ada, begitu loh. Nyambung ini. Jadi yang pertama apa namanya? Sebab. Jadi setelah kamu tahu lima hukum ini bisa berlaku kalau ada sebab, begitu loh. Jadi sunnah karena apa? Sebab. Jadi haram karena sebab. Gitu. Kalau nggak ada sebab bagaimana? Ya nggak berlaku. Kamu kok dehem-dehem seharian di jalan-jalan? Ya nggak ada masalah. Lu mau dehem-dehem? Nggak ada masalah. Nggak ada sebab haramnya, nggak ada. Tapi kalau pas cewek lewat gimana, Bib? Kalau dari tadi sudah dehem, nggak apa-apa. Kalau pas cewek lewat tiba-tiba dehem, dehemnya mau dehemin cewek, ya hukumnya haram. Dari tadi kamu sudah dehem-dehem, itu berarti seret belum belum minum habis makan. Jadi adanya zawal, adanya sebab menjadi kewajiban hukum itu datang. Kalau enggak ada sebab, enggak ada kewajiban hukum yang datang, namanya sebab. Wa inna ma qulna bin nadhari ila dzatihi
li'annahu qad la yalzamu min wujudi sababi wujudul musabab li'urudi mani'in au takhallufi syartin wadhalika la yakdahu fi tasmiyati sababan li'annahu law nadhara ila dhatihi ma'a qad'in nadhari an mujibit takhallufi lakana wujuduhu muqtadiyan li wujudil musabab. Di dalam takrif dikatakan oleh musannif tadi dengan memandang pada zatnya, ya kan? Sebab itu apa tadi? Sesuatu ketiadaan menetapkan ketiadaannya hukum, wujudnya menetapkan wujudnya hukum dengan memandang zatnya. Apa sih maksud dengan memandang zatnya? Maksudnya karena terkadang wujud sebab berarti wujud apa sebab itu? Wujud zawal. Namanya wujud gesernya matahari waktu duhur. Matahari udah geser. Saya sudah balik. Wajib sholat enggak? Itu hukum aslinya begitu. Kalau enggak ada manek. Kalau enggak ada penghalang. Penghalangnya apa? Matahari udah geser, saya sudah balik. Tapi ada penghalang, saya enggak bisa sholat. Apa itu? Haid. Ketika datang haid, walaupun matahari sudah geser, dia sudah balik, wajib enggak sholat? Malah haram dia sholat. Loh kok berubah jadi haram wajib? Karena ada manek. Walaupun sebabnya itu ada, tapi ada manek. Jadi faedah mengatakan memandang kepada zatnya itu menghilangkan manek, gitu loh. Jadi tanpa ada manek, maka setiap munculnya sebab, munculnya musabab, hukum yang datang. Tapi ketika memandang kepada adanya manek, maka hukum jadi berubah. Jadi takrif ini dipakai sebelum memandang kepada manek, tapi memandang kepada zatnya. Kepada zatnya si sabab. Zawal, ini zatnya sabab. Ketika itu datang, hukum datang. Jadi nanti manek ini belakangan, belakangan dibicarakannya. Ketika datang awal hilal di akhir Syakban, maka masuk Ramadan. Ketika datang hilal di akhir Ramadan, maka masuk Syawal. Ini bicara sabab. Oh, berarti kamu besok wajib puasa. Kalau enggak ada manek, gitu loh. Apa maneknya? Ya bisa puasa, bisa haid, bisa nifas, bisa apa? Sakit, bisa lupa. Kok bisa puasa lupa saya? Oh, itu dong lupa gimana? Ini bicara apa? Takrif bahwa sebab itu dilihat dari zatnya. Ketika sebab itu muncul, maka hukum pasti muncul. Dilihat dari zatnya. Tapi ketika memandang faktor lain, maka itu ada halangan nanti. Nah, faktor lain itu enggak melihat zatnya berarti. Maka hal ini tidak menjadi kecacatan penamaannya sebagai sebab. Karena bila dipandang dari zatnya tanpa memandang faktor yang membuatnya tidak terpenuhi, terpenuhinya syarat, maka niscaya wujudnya sebab memastikan wujudnya musabab. Ketika memandang pada zatnya, setiap ada zawal,
pasti ada kewajiban sholat duhur. Setiap ada hilal akhir Sya'ban, maka mewajibkan puasa Ramadan. Ini melihat dari zatnya. Jadi kita harus tahu patokan ini. Oh, berarti kalau saya itu mau ngelakuin aktivitas yang lima hukum ini bisa berubah menjadi sunnah dan wajib apabila ada sebabnya. Makanya kita ini selalu mencari sebab yang baik, maksudnya. Kamu aktivitas sehari-hari, bisa aktivitas kamu mendapatkan pahala ketika kamu gandengkan dengan sebab yang baik. Kamu mau keluar rumah, nah, saya mau keluar rumah, mau mencari rezeki, bisa menjadi haram, bisa menjadi wajib, melihat sebabnya. Apa sebabnya? Oh, sebabnya di rumah beras habis, kewajiban saya menuin keluarga, maka saya mau keluar, mau cari. Maka sebab yang demikian bisa menjadikan wajib, kamu dapat pahala wajib. Bisa dapat pahala haram keluar rumah ketika apa? Ntar malam mau ke diskotik, duit belum ada namanya. Terus keluar rumah cari utangan. Keluar rumah cari jual-jual HP. Keluar rumah cari kerjaan. Yang penting ada duit buat nanti malam. Ini keluar rumahnya jadi haram. Melihat sebabnya. Jadi sebab itu menjadi datangnya hukum. Tidak ada sebab menjadi hilangnya hukum. Terus yang kedua namanya syarat. Setelah ada sebab, ada syarat. Apa itu syarat? Wa amma syartu fa huwa ma yalzamu min adamihi adamun wa la yalzamu min wujudihi wujudun wa la adamun li dzatihi. Syarat itu sesuatu yang ketiadaannya memastikan ketiadaannya hukum. Namun wujudnya tidak memastikan wujudnya hukum. Kalau sebab kan pasti. Tiadanya menjadi tiadanya hukum. Adanya menjadi adanya hukum. Kalau syarat enggak. Tiadanya syarat menjadi kepastian tiadanya hukum. Tapi adanya syarat tidak memastikan adanya hukum. Contoh, setelah masuk waktu zuhur, maka kamu wajib sholat. Nah, untuk sholat syaratnya apa? Suci, wudhu. Ini untuk sholat, ini syarat. Jadi kalau kamu enggak punya wudhu terus sholat gimana? Maka tidak terjadi hukum. Tidak menggugurkan kewajiban. Kenapa? Kamu enggak terpenuhi syarat. Nah, syaratnya sholat harus wudhu. Kalau saya enggak wudhu, sama saja saya belum sholat. Berarti hilangnya syarat, tidak terpenuhinya syarat, maka tidak terpenuhinya hukum. Enggak berjalan hukum atau belum menggugurkan hukum. Kewajiban sholat kamu belum gugur ketika kamu sholat tidak pakai wudhu. Tapi sebaliknya, kalau kamu sudah wudhu, belum tentu terjadi sholat. Waktunya azan kurang 5 menit, kamu sudah wudhu siap-siap. Udah bisa sholat? Walaupun sudah wudhu, tapi belum bisa sholat. Kenapa? Belum terpenuhinya sebab. Jadi syarat itu berbeda sama sebab.
Kalau sebab itu menentukan masuknya atau terjadinya sebuah hukum, kalau syarat ini tergantung pada pelaksanaannya. Aturan di dalam pelaksanaan. Kalau sebab, aturan akan melaksanakan. Jadi untuk menunggu datangnya zuhur, maka nunggu zawal. Setelah zawal, masuk waktu saya mau sholat zuhur, ada syarat. Nutup aurat, wudhu, menghadap kiblat. Ini diantara syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kalau ini gak ada bagaimana? Ya kamu gak dianggap sholat. Tapi ketika syarat sudah ada, kamu belum bisa sholat. Ketika apa? Belum ada sebab. Jadi syarat itu tidak menentukan terjadinya hukum, gitu loh. Ada syarat, belum tentu berlaku hukum. Tapi kalau hukum sholat itu sudah terjadi, pasti di dalamnya ada wudhu. Kalau nggak ada wudhu, nggak akan terjadi sholat. Itu namanya syarat. Seperti dicontohkan di sini, wa mithluhu haulun. Contohnya adalah haul binisbati ila wujubi zakat, yang dinisbatkan kepada wajibnya mengeluarkan zakat fil ain wa masyiatih, pada barang ataupun pada hewan ternak. Fa innahu yalzamu min adami tamamil haul adamu wujubi zakat. Kalau kita mau zakat, kita mau zakat itu apa? Disyaratkan adanya haul atau genap satu tahun. Kamu mulai perniagaan tanggal 1 Januari. Maka nanti ketemu lagi 1 Januari tahun depan, maka berarti namanya haul. Nah, ketika ada haul, maka berarti kamu sudah punya syarat. Sudah terpenuhi syarat. Fa innahu yalzamu min adami tamamil haul adamu wujubi zakat fi ma dzukira. Wa la yalzamu min wujudi tamamil haul wujubi zakat wala adamu wujubiha litawakufi wujubi zakat ala milkin nisabi milkan kamilan. Karena haul itu menjadi syarat untuk mengeluarkan zakat apabila kamu punya harta yang melebihi, gitu loh. Mulai ternak kambing tahun lalu, tahun ini kambingnya belum sampai 40. Berarti belum wajib zakat. Karena haulnya sudah, tapi jumlah kambingnya belum cukup, gitu loh. Sama dengan tadi, apa? Masuknya waktu sudah, tapi wudhunya belum ada. Ya belum cukup untuk sholat, gitu loh. Makanya ini kita harus tahu aturan-aturan yang berlaku di dalam hukum yang lima ini. Hukum yang lima ini bisa berlaku dan bisa berubah hukumnya ketika syarat dan sababnya tidak terpenuhi. Ketika syarat sabab terpenuhi, maka berlaku lima hukum ini. Terus yang ketiga, wa amma mani'un. Adapun yang namanya mani' atau bahasa sininya penghalang. Apa itu penghalang? Wa amma mani'un fa huwa ma yalzamu min wujudihi adamun. Wa la yalzamu min adamihi
wujudun wala adamun lidzatih. Mane itu adalah sesuatu yang wujudnya pasti menetapkan ketiadaannya hukum. Ini sebaliknya dari syarat sabab. Kalau syarat sabab, kalau sabab tadi kan wujudnya adanya sebab memastikan adanya hukum. Namanya apa itu? Sebab. Kalau syarat, wujudnya syarat tidak memastikan wujudnya hukum. Kalau manek, wujudnya manek memastikan tiadanya hukum. Gitu loh. Kalau ada manek, pasti hukum itu menjadi tiada. Adapun ketiadaannya manek, maka tidak otomatis mewujudkan hukum, gitu loh. Kalau enggak ada haid, pasti ada sholat. Belum tentu juga. Tapi kalau ada haid, pasti enggak ada sholat. Ya. Ketika ada apa? Ketika ada junub, mesti enggak ada sholat. Ketika ada hadas, mesti enggak ada sholat, gitu loh. Tapi ketika tohir, belum tentu ada sholat. Itu namanya manek. Jadi adanya manek memastikan tiadanya hukum. Pasti hukum itu tiada. Nah kalau yang maksain gimana? Ada manek maksain untuk terus sholat. Haram. Makanya orang itu kalau mau salaman sama laki-laki biar aman. Biar aman, tunggu punya bini 4 dulu nanti aman. Salaman enggak masalah. Kenapa? Kalau nambah lagi haram masalahnya. Ada manek, harus gugur 1 baru boleh nambah lagi. Ini kamu kalau masih bininya berapa Pak Ustadz? 1. Enggak lah. Gini salaman Pak Ustadz. Gitu perempuan salamannya. Kalau Pak Ustadz bininya berapa? 4, oh enggak masalah, aman berarti nih. kalau ustaz kok bininya belum 4 ya jangan diajak salaman. Kalau ustaz mah enggak apa-apa. Ustaz juga manusia loh, gitu. Tapi kalau sudah 4 berarti apa? Adanya manek, gitu loh. Manek untuk bisa menikah. Dia punya penghalang. Haram kalau dia nikah lagi, gitu loh. Karena sudah ada punya istri 4. Sama aja ada orang mau sholat tapi belum hadas. Ya enggak boleh. Orang mau kawin lagi bininya 4, ya enggak boleh. Nah, kalau yang belum punya bini atau sudah habis bininya boleh kawin lagi. Ya maksud. Iya maksudnya begitu. Kalau sudah 4 enggak boleh kawin lagi. Kalau belum ada apalagi. Waduh, ini harus ditekankan itu. Namanya apa tadi? Manek. Contoh. Misaluhu al-khaidun. Contohnya haid. Fa'innau yalzamu min wujudihi. Maka lazim dari adanya haid. Adamu wujubi sholat matalan. Maka pasti tidak ada kewajiban untuk sholat. Wala yalzamu min adamihi. Tapi tidak lazim tiadanya haid wujubu sholat. Maka menjadi wajibnya seseorang itu sholat. Wala adamu wujubiha. Dan tidak menjadi ketiadaan kewajiban sholat. Litawakufi wujubiha alal asbab. Karena sholat itu tidak hanya bergantung kepada tiadanya haid, tapi masih bergantung kepada asbab-asbab yang lainnya. Kotah sulu
inda adamil haid wa qad la tahsulu. Artinya sebab tergantungnya kewajiban sholat itu pada sebab-sebab lain yang saat tidak adanya haid terkadang terpenuhi dan terkadang tidak terpenuhi. Itu maksudnya. Saya enggak haid, kok enggak sholat? Ada penghalang yang lain. Itu enggak terus, oh kalau enggak haid mesti sholat. Enggak, ada asbab-asbab yang lainnya yang kadang terpenuhi, kadang tidak terpenuhi. Sehingga kita harus tahu tiga perkara ini. Syarat, sebab, maneh. Ini dibicarakan hanya tiga. Ada lagi tambahannya apa? Dua, sah dan batal. Apa itu sah? Ketika syarat ada, sebab ada, terpenuhi semua, maka namanya sah. Jadi kalau orang ngomong akad nikah sah, apa yang sah itu? Kamu pernah ikut akad nikah pernah? Tiba-tiba apa? Sah. Yang sah apanya? Yang sah apanya itu? Syaratnya sudah ada, sababnya sudah terpenuhi, maka sah gitu loh. Jadi kalau mau ngomong sah, jangan orang pinggir jalan suruh jadi saksi. Sah, sah, sah. Yang sah apa? Sah makan, mesti di sini makan. Sah makan, lu mah taunya makan aja di sini. Sah, selesai, snack keluar, udah sah. Maksudnya. Snack keluar, udah sah. Tadi belum sah. Belum ada. Ini urusannya, urusan mak. Aduh, kacau. Jadi kalau kamu kok tahu-tahu orang sah, yang sah apanya pak? Tanya, begitu dong. Karena urusan sah-sah ini harus terpenuhi, ngerti syarat sama sebab. Nah itu dong, kamu sholat. Terus diputuskan, sholat kamu sah. Yang mutusin siapa sholat? Yang mutusin ya zahir yang kelihatan. Artinya kamu sudah terpenuhi syarat. Apa sebab masuk zuhur sudah. Pakaian tertutup, wudhu sudah, rukun-rukun sholat sudah, maka dikatakan sah. Indah hukum dunia. Nah, adapun akhirat, adapun akhirat, oh lain lagi urusannya akhirat. Ada pendaftaran. Ada pendaftaran pekerjaan namanya. Syaratnya ini, syarat semua persyaratan kamu penuhi. Setelah kamu menyerahkan persyaratan kamu kerjakan semua kamu serahkan, pihak kantor mengatakan tidak diterima. Kamu kan pengen tahu yang menyebabkan enggak diterima itu bagian mana? Ijazah sudah, surat kelakuan baik sudah, pengalaman kerja sudah, apa nyogok belum? Nah, ini kan belum tahu ini apa, ini kok enggak sah, ini apa penyebabnya? Dia enggak menjelaskan tiba-tiba ditolak lagi, dia bingung. Begitupun sholat di akhirat enggak diterima. Aduh, enggak diterima, ini apa? Padahal sudah wudhu sudah, pakai pakaian sudah, ngadep kiblat sudah. Itu tiba-tiba enggak diterima. Kenapa enggak stres kamu? Kalau mama dikasih tahu wudhu kamu belum beres, nah saya ulang wudhunya biar beres. Ini enggak ada memberitahuan. Pokoknya catat terima. Artinya pekerjaan ibadah kamu diterima. Lah adapun hasilnya tidak sah. Kok enggak nangis kita nanti? Seumur hidup kamu udah sholat, udah tiba-tiba. Makanya kita harus tahu bahwa kalau kita menjadi orang yang berpatokan pada amal, ini yang paling berat. Pegangan sama
hingga banyak orang jadinya was-was. Asal wudu diulang-ulang, takut wudunya enggak sah. Salat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah ini kok diulang. Kenapa itu? Takut enggak sah. Memang kalau sah kenapa? Oh, kalau sah kan masuk surga. Ini pegangan sama berat. Kamu gampangin amal salah, kamu was-was salah, maka di sini fungsinya kamu itu punya apa, ilmu. Yang harus saya kerjakan adalah memenuhi persyaratan, memenuhi sabab yang Allah atur. Adapun diterima atau diberi pahala sholat saya, itu haknya Allah. Makanya kalau orang kok ngaji syariat, enggak ngaji hakikat, enggak ngaji, oh ya susah, hidupnya susah. Mesti terikat di situ, ribet di situ. Wudhu diulang-ulang, sholatnya diulang-ulang lagi. Orang enggak kelar-kelar. Kalau berjamaah kan ribet begitu. Tiba-tiba, alhamdulillah, ulang lagi nih orang. Udah waladolin, alhamdulillah lagi. Ya Allah, ada begitu? Ada banyak begitu. Mau diomong ini orangnya enggak benar, alim. Mau diomong benar, enggak buat contoh, enggak bisa begitu. Bagaimana mau buat contoh begitu? Mau ragu-ragu. Nah, kamu sebenarnya kan enggak boleh ragu. Pokoknya yang diwajibkan kepada kita adalah memenuhi persyaratan, memenuhi aturan-aturan. Adapun usaha kamu memperbaiki tiap waktu itu harus ada. Kok sekarang kamu merasa wudunya kurang baik? Ya Allah, mudah-mudahan besok bisa lebih baik. Sekarang kok bacaannya kurang baik? Ya Allah, mudah-mudahan besok bisa lebih baik. Karena pada intinya yang mau membayar amal kamu itu Allah. Mau dibayar berapa? Ya terserah. Contohnya begini, kamu saya ajarin bikin bakso. Saya kursusin bikin bakso. Udah bisa pinter bikin bakso, kamu saya kasih modal suruh bikin bakso. Yang beli siapa? Yang beli saya juga. Saya yang ngajarin, saya yang modalin, saya yang beli. Lah saya membelinya berapa? Ya tergantung bikinan kamu. Kalau bikinan kamu bagus, seperti yang saya ajarkan gitu loh, saya bayar dengan harga yang pantas. Nah kalau kurang asin, terus bunder-bundernya kotak jadinya enggak bunder namanya, terus saya mau bayarnya berapa? Ya terserah saya, wong kamu udah modal dari saya yang ngajarin saya. Kok mahal lagi mintanya. Ngargainya mahal lagi, ya Allah surga, ya Allah la ilaha illallah, mintanya surga lagi. Udah modal dari sono, yang ngajarin sono, mintanya. Kadang-kadang berlebihan maksudnya. Jadi ya kita harus tahu gitu loh. Kalau modal dari sono, yang ngajari sono, kalau hasilnya kok sesuai dengan yang diajarkan, mesti diberikan nilai yang layak gitu loh. Kalau enggak bagaimana? Terus jangan diharap-harap lah. Yang penting sudah bisa bikin bakso, tahu untuk urusan berapa lakunya itu urusan sono nanti. Jadi kamu enggak usah terus bingung ini baksonya lakunya berapa. Udah bisa bikin bakso udah untung. Artinya apa? Kamu sudah enggak berkhianat, modalnya dikasih, ilmunya dikasih, kamu laksanakan gitu loh. Ya kan? Lah hasilnya mudah-mudahan sedep lah, mudah-mudahan enak. Kok kurang enak bagaimana? Ya besok saya bikin lagi yang lebih enak. Begitu doang misalnya. Jadi kalau sekarang kok saya sholatnya kurang bagus, mudah-mudahan besok bisa lebih bagus. Begitu terus harusnya.
Fa kharaja laka min hadza, maka dari sini bisa diambil kesimpulan anna sababa yu'thiru bi tarafai, bahwa sebab itu berpengaruh pada dua arah. Akni tarafai wujudihi wa tarafai adamihi, yaitu dari arah wujudnya dan dari arah adamnya. Artinya sebab itu menjadi pengaruh utama. Adanya sebab menjadi pengaruh adanya hukum, tidak adanya sebab menjadi pengaruh tidak adanya hukum. Berarti sebab ini punya dua pengaruh utama, yang dua-duanya sangat berpengaruh, adanya maupun tiadanya. Wa syartu, dan adapun syarat, yu'thiru bitarafi adamihi faqat, adapun syarat itu hanya berpengaruh pada tiadanya saja. Kalau enggak ada syarat, mesti enggak ada hukum. Kalau ada syarat, belum tentu ada hukum. Tapi kalau tidak ada syarat, pasti tidak ada hukum. Jadi syarat memberi pengaruh pada tiadanya hukum saja. Wa mane, adapun mane, yu'thiru bitarafi wujudi faqat. Adapun mane itu hanya berpengaruh pada adanya saja. Ketika adanya mane, maka dia berpengaruh meniadakan hukum. Tapi tiadanya mane tidak memastikan wujudnya hukum. Wa mahalul istifai ma yata'allaku bimabahithil hukmi syar'i fil usul. Adapun pembahasan mendalam untuk berkaitan sama hukum syar'i, maka itu ada di dalam pembahasannya ilmu usul fikih. Jadi kalau kamu mau, saya pengen lebih jelas bab masalah hukum fikih, apa yang jadi aturan-aturannya, apa saja yang jadi peraturannya, maka bisa kamu gali dalam ilmu usul fikih. Nah, kita lagi mengkaji ilmu usuluddin atau ilmu tauhid, maka sebatas ini dicukupkan kamu memahami hukum syar'i, bahwa kamu punya gambaran, oh hukum syar'i ada 5. Yang kelimanya ini bisa berubah-ubah, wajib bisa jadi haram, haram bisa jadi wajib. Ada enggak? Haram jadi wajib, ada? Ada enggak? Babi haram, kalau enggak ada yang lain, jadi wajib untuk dimakan. Karena wajibnya kamu mempertahankan hidup walaupun pakai barang haram. Riba haram enggak riba? Riba haram. Jadi wajib kamu makan kalau kamu kepepet, mau operasi. Kalau enggak dioperasi mati. Ngutang kanan kiri enggak ada. Asal ngetok rumah orang. Lampu matiin langsung ceklek, berat. Masa ngetok kanan kiri enggak dapat, ke masjid enggak ada duitnya, ke yang buka bata, yang buta bang, gimana? Masuk, makan semuanya, enggak apa-apa. Begitu. Jadi hukum bisa berubah ketika sebabnya berubah. Zaman nabi-nabi sebelumnya, sebelum nabi kita Muhammad SAW, setiap perang itu ada rampasan perang. Ya, kan kalau perang itu musuh pakai senjata enggak?
Ya. Musuh pakai senjata, punya modal, bawa harta. Masa perang enggak bawa harta? Apa hartanya? Ya makanan, minuman, sapi, unta dibawa untuk persiapan makan selama perang. Terus apa lagi? Wanita-wanita, bagian pengobatan, bagian ini dibawa. Ketika perang selesai, maka itu semua diharamkan untuk Nabi dan umatnya. Hartanya enggak boleh dimakan. Perempuannya enggak boleh dikawini. Itu gimana? Dikembalikan. Beda di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika peperangan, hartanya diambil, perempuannya dikawinin. Loh kok beda? Apa alasannya? Hah? Apa alasannya? Kenapa di zaman Nabi kita harta rampasan perang itu diambil? Wanitanya dikawinin. Kenapa? Karena berpikirnya apa? Kalau harta ini saya kembalikan, maka akan dipakai kembali nyerang saya. Senjatanya panah, pistol, kuda, unta, dikembalikan semua ke sana. Nyerang lagi gimana sih ente? Terus perempuannya, kalau saya kembalikan ke sana, dikawini sama orang kafir, menghasilkan anak-anak kafir. Nyerang lagi. Kalau saya yang ngawini, menghasilkan anak-anak muslim. Begitu loh. Jadi Nabi berpikir lebih maju dari Nabi-Nabi yang sebelumnya. Mereka menjaga diri. Hartanya orang kafir, harta yang gak halal ini. Dicari dari harta yang riba, dicari wanitanya enggak bagus, saya enggak mau lah. Saya mau wanita yang halal, mau harta yang halal, rampasan perang, saya enggak mau. Beda sama pikirannya Nabi. Dan Allah memberikan kekhususan bagi Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Wah, harta rampasan perang jadi halal, wanita-wanita jadi halal. Untuk apa? Dimanfaatkan kemaslahatan umat. Hartanya dipakai untuk melawan kafir yang lain. Wanitanya dikawini menghasilkan anak-anak yang soleh, anak islami. Ada seorang penjudi. Ada seorang koruptor. Dia berhasil korupsi miliaran. Datang ke kamu bawa uang semiliar. Kamunya kiai. Pak kiai, alhamdulillah ada sedikit rezeki. Saya mau bagi 1 miliar. Terima enggak kira-kira? Terima. Kalau kiai yang parok bersih, enggak. Haram. Kamu korupsi, enggak halal. Bawa. Kalau kamu berpikir normal, sini. Kenapa? Kalau ke kamu lagi, maksiat lagi, kamu sini. Sudah. Amankan. Untuk apa? Bikin pesantren, masjid, fakir miskin. Manfaat enggak? Kalau ke sana lagi? Tambah maksiat dia. Yang tadinya uang 3 miliar korupsi, 1 miliar sudah kurang, dikembalikan. Jadi, tambah panjang maksiatnya ini. Kalau kurang cuma 2 miliar, rada kurang maksiatnya. Berpikirnya ke situ, begitu loh. Jadi jangan terus, dikasih uang enggak halal mau. Oh, salah mikir kamu. Kamu enggak ngerti hukum syar'i berarti. Maka kalau kamu pengen tahu lebih jelasnya, belajar ilmu usul fikih. Nanti kamu akan tahu bagaimana berjalannya hukum syar'i dengan baik. Begitu loh. Jangan asal tuduh orang, itu si anu, begitu si anu. Berpikir, nanti kamu akan tahu, begitu caranya berpikirnya. Hingga kamu gak akan ragu menerima uang-uang negara, sumbangan negara untuk masjid, ambil. Kenapa? Kalau balik lagi, disumbang ke gereja, disumbang ke, sini. Nah, begitu dong berpikirnya. Jangan berpikir, uang negara gak halal,
kecampuran uang riba, kecampuran uang bir, kecampuran uang, wah, nggak bisa diterima. Ya rusak. Gitu loh. Tapi jangan kamu terima yang 1 miliar itu untuk kamu, kamu yang pakai maksiat. Oh berat lagi dia. Namanya pindah maksiatnya. Dia gak maksiat, kamu jadi maksiat. Jadi kalau kamu mau menyelamatkan orang biar gak maksiat, kamunya jangan. Untuk apa? Untuk umat. Gitu dong. Pakai maslahat, pakai bangun. Gak masalah, Bib. Super gak masalah, kok gak masalah, Bib. Kenapa? Itu hartanya Allah. Begitu beres pegangnya. Nabi Musa dituntut sama Fir'aun. Musa, kamu dari kecil hidup dari harta saya. Apa kata Nabi Musa? Hartanya Allah. Begitu berpikirnya. Jadi normal. Gak harus, wah ini kok begini. Akalnya dipakai biar tahu hukum. Maka kalau kita ingin lanjut hukum ini, pembahasan gak di sini, tapi dalam hukum usul fikih. Bisa kita kaji dalam kitab-kitab usul fikih. Nah, biar apa? Oh, biar nggak dituntut gitu. Biar bagi rata gitu. Uang diam lah gitu. Nggak masalah. Niat kita mengurangi kemaksiatannya, begitu loh. Kalau apa? Oh, kalau diambil ke bawa-bawa. Uangnya jangan dipakai, simpen. Selesai. Apa tujuannya? Biar enggak maksiat, Pak. Biar ini korupsi bahaya dia, Pak. Buajingan dia, Pak. Ini uangnya saya simpan di sini. Ambil, Pak, uang negara lagi. Begitu kan enggak ada masalah. Begitu loh, uang tujuannya bukan untuk kita, gitu loh. Jadi kalau sudah niatnya enggak untuk maksiat, ini ya aman-aman saja. Tapi kalau niatnya sini dong dikit loh. Masa sendirian aja. Ini yang bahaya. Jadi apa yang dilihat itu apa kelihatannya orang-orang yang bersih enggak mau harta itu bukan salah, benar. Mereka menjaga dirinya, menjaga pribadinya. Tapi ada orang yang lebih jauh, lebih panjang pikirannya, gitu loh. Dia enggak cuma mikirin dirinya terkena kotor, dia enggak mau. Tapi dia juga mikirin ini orang jangan sampai bertambah maksiatnya bertambah. Terus apa? Alihkan hartanya untuk yang manfaat. Kenapa? Ini harta Allah. Ini rezeki dari Allah dipakai untuk maslahat untuk agamanya Allah, bukan ini hartanya dia. Enggak ada orang punya harta, enggak ada, semuanya dari Allah. Enggak mau dipakai apa, datangnya dari mana, begitu saja. Jadi bisa dibahas lebih lanjut dalam ilmu fikih. Ini baru satu hukum yang kita bicarakan, namanya hukum syar'i. Nah, ke depan besok insyaallah kita akan sambung lagi bicara yang kedua, hukum adi insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wahdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا أسرفنا على الأرض أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل عوبة وزلنا أوراتي وأمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي وفضلا وجودا منا لا باكتسابي منا
bil Mustafa Rasuli Nallah bi kulli zuli Salam wa salam Rabbi alaihi anjal habbi walihi wa sahbi midada tasi suhbi walhamdulillahi fil bani wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.